Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan menginformasikan cara penggunaan tablet Sucralfate seperti ini untuk mengatasi tukak peptik atau luka pada lambung. Nah, bagaimana pembahasannya? Simak ya teman-teman. Jadi teman-teman, Ulcidec ini, merek dagangnya Ulcidec, bahan aktifnya Sucralfate. Nah, biasanya tersedia Sucralfate sirup ya teman-teman. Yang sering beredar dan diresepkan oleh dokter adalah Sucralfate sirup. Tetapi ada juga Sucralfate tablet seperti pada gambar ini, pada video ini. Nah, obat ini sama dengan Sucralfate sirup, yang gunanya adalah untuk mengatasi atau sebagai obat pilihan untuk mengatasi tukak atau luka pada lambung. Nah, bagaimana cara penggunaan obat ini? Jadi obat ini sebaiknya dikonsumsi 4 kali sehari, di mana 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan atau dan juga sebelum tidur. Jadi 4 kali dosis penggunaan, di mana sekali minum itu 2 tablet atau 1 gram. Nah, nanti biasanya digunakan selama 4 minggu atau lebih ya teman-teman. Jadi 2 tablet 4 kali sehari atau 1 gram 4 kali sehari, di mana bisa dikonsumsi sebelum makan. Jika sebelum makan itu 1 jam, sedangkan kalau setelah makan itu 2 jam setelah makan. Kemudian sebelum tidur. Jadi 1 gram 4 kali sehari. Nah, sebaiknya teman-teman berkonsultasi dulu dengan dokter untuk memastikan bahwa teman-teman mengalami tukak lambung atau pendarahan lambung atau luka pada lambung. Oke teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta bagikan bagi teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih, salam sehat.